Halo Sobat Tagih Prime, dimanapun berada, jumpa lagi dalam edisi Kabar Dunia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang lebih dan dilindungi dari keadaan iklim yang tidak menentu ini. Setelah banjir menerjang Kalimantan Tengah, saat ini banjir menerjang Kalimantan Selatan. Sungai Mandit masih meluap ini. Paling dalam banyunya dalam tahun 2021. Untuk kandangan hati-hati. Ini rumah di Marakandihin. Ada 3 buah rumah yang terdampak banjir. Ya, demikian informasi terkini. Kalimantan Selatan, diantaranya Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini di lahan udah naik sampai ke rumah. Nah, ini simpang 3 dari Sungai Hatip atau KBN. Dan dari Sungai Bundan. Untuk bayinya saya punya lebih terus kan. Kemudian lampet masih juga. Pasar Terminal Loksado lah. Terminal Loksado banjir. Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan status tanggap darurat hingga 7 hari ke depan. Jadi sungai itu ya kayak ini nah. Tanah pakaian habis. Om, astaga Om, hati-hati loh Om. Ada orang yang membaiki jalan banyu nah supaya jangan tertabat. Kecelakaan besar di Motorway Lahore, Pakistan. Setidaknya ada 30 unit kendaraan bertabrakan dalam insiden ini. Insiden ini terjadi dikarenakan tebalnya kabut yang menutupi pandangan. Belum dapat dipastikan berapa korban jiwa dan berapa kerugian semua.
Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Dunia sampai akhir. Ditunggu kabar-kabar selanjutnya.